Guys, jika dalam waktu 6 bulan ini saya tidak terlihat lagi, tidak ngonten lagi, tidak bikin video baru lagi, itu artinya saya sudah pergi ke alam baka karena bertemu macan lalu saya diterkam. Atau mungkin malah macannya yang babak belur sendiri. Pemirsa YouTube yang budiman, Mas Anton ini berambisi dan tak henti-henti mencari macan Jawa di seluruh Pulau Jawa karena menurut ilmuwan, macan Jawa masih ada, namun tidak sebanyak pada zaman Hindia Belanda dahulu. Bahkan, Mas Anton ini rela serahkan nyawanya demi bisa nemu macan dan karyanya itu disajikan ke pemirsa YouTube. Jika pemirsa bersimpati pada Mas Anton ini, subscribe saja video ini agar Mas Anton makin semangat nyari macannya. Anda bisa menyaksikan detik-detik ketika Mas Anton bertemu macan dan menggulungnya. Ih, bukan ngegulung tikar ya. Dan dapat disaksikan pula pertarungan itu yang tergulung Mas Antonnya atau malah macannya.